Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Dan saya juga sebagai warga dari Kelurahan Karangsari merasa sangat bangga dan saya mengapresiasi dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Karangsari terkait implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan oleh pemerintah kelurahan dan dapat dengan mudah dan cepat untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat segera mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga kelurahan Karangsari. Kegiatan-kegiatan terkait dengan pemerintahan, pembangunan, kegiatan sosial, maupun kegiatan-kegiatan lain yang bersifat darurat, masyarakat dapat mudah mengetahui. Dan ini sangat penting dalam rangka mewujudkan pemerintah Kelurahan Karangsari yang baik dan tentunya dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Standar layanan informasi publik kami harapkan terus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Sukses, bravo untuk Kelurahan Karangsari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.